Shalom Bapak Ibu, teman-teman semua dimanapun saat ini berada. Bersyukur kalau hari ini, saat ini kita boleh bersama-sama kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita mau mendengarkan firman yang akan menguatkan setiap kita. Pujian yang akan kita naikkan, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan mengingatkan kita bahwa kita punya Allah yang besar, yang jauh lebih besar dari segala masalah kita, segala pergumulan kita. Kita punya Allah yang ajaib, Allah yang maha kuasa, Allah yang selalu menolong kita, yang tidak pernah meninggalkan kita. Mari bersama kita naikkan pujian ini, biar pujian ini menjadi kekuatan bangsa kita. Yeah.
Itu semua karena kemurahan, karena anugerah.
Engkau yang menolong kami, Engkau yang mencukupkan kami, Engkau yang memelihara kami hari demi hari. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kemurahan-Mu yang melimpah atas hidup kami. Ini pujian kami, biarlah lidah kami, mulut kami, hati kami memuji Engkau, karena orang lain memuji. Saat kami jatuh ke dalam dosa,
dan saat kami kembali kepada-Mu. Engkau Tuhan yang memeluk setiap kami, Engkau yang mengasihi setiap kami, dan tidak pernah sedikitpun kasih-Mu itu berubah. Terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu yang begitu besar. Saat ini Tuhan, kami bawa hati kami, hidup kami, bawa kami Tuhan, untuk masuk lebih lagi dalam hadirat-Mu. Karena di dalam hadirat-Mu Tuhan, ada kebebasan. Dalam hadirat-Mu Tuhan, ada kesembuhan. Dalam hadirat-Mu Tuhan, kami boleh rasakan kedamaian. Penuhi setiap kami, dan urapi setiap kami Tuhan. Jangan tinggal.
Terima kasih Tuhan untuk cobaan bagi setiap kami anak-anak. Kau berikan kami kekuatan yang baru. Kau berikan kami sukacita. Kau berikan kami pengharapan bahwa Engkau Tuhan yang selalu ada bagi kami. Dan saat ini kami bawa bencana hati kami yang kosong. Kami rindu untuk memuaskan dengan firman. Berikan kami hati dan telinga seorang murid. Buatlah kami mengerti Tuhan untuk firman yang akan kami dengar. Agar kami boleh mengerti kebenaran firman. Dan kebenaran firman itulah yang akan membebaskan setiap kami. Saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Ibu Nini yang telah Kau utus di tempat ini untuk membagikan firman. Urapi dan berkati Tuhan, agar apa yang akan beliau sampaikan itu berasal dari Engkau sendiri. Engkau yang berbicara kepada setiap kami. Ini waktu-waktu-Mu Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengar. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang, selalu pasti. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, Shalom. Shalom. Berkah dalam. Berkah dalam. Baik, pada malam hari ini, suasana yang begitu meriah karena dipenuhi dengan merah-merah dan merah. Dan pada saat ini juga, untuk kali kedua, PDKK Karismatik Kristoforus di Karangpanas mengajak kita semua untuk sejenak memberanikan diri menghadap Tuhan, merenungkan segala hati, pikiran, dan semua hidup kita untuk sebuah situasi yang diinginkan oleh Tuhan di dalam kemerdekaan ini. Tema yang diambil oleh PDKK kali ini adalah Kamu Dipanggil Untuk Kemerdekaan. Dan kiranya tema ini sangat tepat pada saat ini, tidak jauh tanggal 17 Agustus kemarin kita memperingati hari kemerdekaan kita. Dan saat inilah kita akan membangun kembali semangat kita untuk menguatkan hati pikiran kita sebagai anggota PDKK yang sudah lama sekali tidak berkumpul, tidak bertemu di dalam situasi pandemi ini. Dan di lain sisi, kita juga akan memberikan kekuatan yang lebih-lebih lagi untuk kita sendiri, untuk bisa membangun semangat kita untuk melaksanakan PD lewat online pada hari ini. Dasar iman pada malam hari ini adalah dari Mazmur 101, Kamu Dipanggil Untuk Kemerdekaan. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudari, apa yang mau kita lakukan dengan panggilan atas kemerdekaan ini? Hormati semua orang, termasuk atasan kita. Kalau dalam hal ini di gereja, ya romo kita atau uskup kita. Kalau di tempat kerja, ya pimpinan kita. Kalau di dalam keluarga, ya kepala keluarga kita. Dan kasihilah saudara-saudarimu dan takutlah akan Allah. Baik, malam hari ini saya akan bacakan dulu dari kutipan Injil untuk mendasari permenungan kita pada hari ini. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan satu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama orang-orang Herodian bertanya kepada Yesus, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur
dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapat, bolehkah membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka, maka lalu berkata, mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu. Mereka membawa suatu dinar kepada Yesus. Maka Yesus bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah. Itu dasar bacaan dan iman kita hari ini. Ingat akan kemerdekaan kita. Dan ketika kita mengingat kemerdekaan, kita juga ingat apa yang menjadi konsekuensi dari kemerdekaan itu. Kalau tadi dikatakan di dalam Injil, konsekuensi kemerdekaan itu adalah ketaatan dan pelayanan di dalam membayar pajak pada kaisar atau kepada Allah. Ya. Dari sanalah kita juga akan mengintrospeksi diri kita masing-masing dari bacaan tadi. Kalau di rumah kita membangun keluarga kita ini, dan masing-masing punya cara, punya aturan yang masing-masing berbeda satu keluarga dengan yang lain. Dan keluarga itu hampir semuanya punya kemerdekaan atas pribadi masing-masing. Kalau di PDKK ini sama, kita punya kemerdekaan dan kita masing-masing berhak menjalankan kewajiban kita masing-masing dengan merdeka. Bagaimana situasi di lingkungan tempat tinggal kita? Bapak, Ibu, saudara-saudari, pasti dari antara yang hadir di sini, pribadi-pribadi di kalangan teman-teman karismatik pasti punya satu kelebihan dalam lingkungan hidup ya. Ketua RT misalnya, ketua RW, ketua PKK, atau bahkan lurah, lurah atau pak lurah. Nah, di sanalah kita punya peran untuk mewujud nyatakan kemerdekaan yang diberikan oleh Tuhan. Dan itu ada di dalam sabda, dalam 1 Petrus surat Rasul Petrus yang pertama bab 2 ayat 13 sampai dengan 17 saya bacakan. Hiduplah sebagai orang merdeka, bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk melindungi kejahatan-kejahatan mereka. Tapi hiduplah sebagai hamba Allah, mengemban tugas dari Allah untuk menyelamatkan jiwa manusia. Pada ayat ini tidak main-main, ini tugas mulia. Menjalankan tugas sebagai ketua RT atau ketua RW atau bahkan lurah, enggak main-main. Kita bawa Yesus dulu ya. Maka mari, dalam masa kemerdekaan ini, teman-teman yang punya kesempatan menjalankan tugas mulia ini, bawalah Yesus di dalam setiap langkah, setiap tindakan. Ada cinta kasih, ada pelayanan, bahkan yang tak terkira, tak terhingga. Layanannya sungguh-sungguh. Lain hal kalau di tempat kerja. Di tempat kerja kita masing-masing tentunya, mungkin saat ini saya menyentuh dari ibu rumah tangga dulu ya. Banyak sekali teman-teman di karismatik ini
yang berperan sebagai ibu rumah tangga. Saya yakin kalau yang bekerja di tempat kerja, di kantor-kantor, sudah bisa untuk mewujud nyatakan bagaimana membawa kemerdekaan yang diberikan Tuhan. Tapi saya ingin menggarisbawahi dulu nih, ibu-ibu rumah tangga, ibu-ibu yang berperan sebagai eyang, yang dititipi tugas, punya mengemban tugas sebagai MC, momong cucu. Tugas ini mau tidak mau, suka tidak suka, ya dijalankan sesuai dengan hak dan kewajibannya karena sudah dititipi. Siapa sih nggak pengen ya diparingi momongan, diparingi cucu ya. Dan kita berusaha sebagai ibu atau bapak ya, tidak meninggalkan juga peran bapak atau eyang, kita beri yang terbaik untuk siapa yang kita layani, yang omongan kita itu ya. Memberi yang terbaik dengan siapa yang kita layani, tentunya para omongan itu lebih suka, lebih cinta, lebih selalu akan mengenang pada eyangnya atau ibunya yang notabene sabar, nggak suka marah-marah. Itu merdeka ya, lah. Suka marah-marah, ngomongannya ya seneng. Tetapi lain hal, kalau eyangnya, ibunya cewek, kemudian banyak aturan, nggak sabaran, pasti anak atau ngomongan ini menjadi jauh hatinya. Dan kita nggak ingin generasi setelah kita itu jadi generasi yang kehilangan arah, kehilangan kemerdekaan. Itu yang ingin kita tuju pada hari ini, supaya kita semua memiliki integritas, memiliki jiwa pelayanan, memiliki rasa tanggung jawab dan konsekuensi bagi sesama kita, bagi Tuhan, dan juga bagi siapapun yang kita layani. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam mewujudkan kemerdekaan pada tahun ini, tentunya kita harus lebih bersemangat. Apalagi ketika hari ini saya tadi melihat teman-teman yang bernyanyi pakai baju merah-merah, ya saya jadi ikut bersemangat untuk memberikan renungan pada malam hari ini. Dan sungguh kita semua akan punya niatan untuk menjadi warga negara, menjadi pribadi yang dibanggakan Tuhan, karena kita semua semangat untuk berjuang, memperjuangkan hidup kita, memperjuangkan jalan-jalan Tuhan, dan tentunya memperjuangkan Tuhan Yesus sang sumber kemerdekaan. Dimuliakan Tuhan ini dan sepanjang segala masa. Mari kita berdoa, kita bawa seluruh kehendak kita, seluruh cita-cita kita, seluruh pikiran dan semua rencana hidup kita. Tuhan, pada saat ini Engkau sendiri yang melihat kami, kami yang ingin selalu dekat kepada-Mu, kami yang selalu ingin mewujud nyatakan kemerdekaan yang Engkau berikan, kami yang selalu ingin mendengarkan panggilan-Mu untuk mewujud nyatakan kemerdekaan itu. Saat ini Tuhan, berkati setiap pribadi yang hadir di tempat ini, yang mengikuti acara pada hari ini. Engkau sendirilah Tuhan yang akan hadir di setiap hati, pikiran, dan kehendak mereka masing-masing. Biar Engkau sendiri yang kuasai setiap kami untuk mampu berbuat sesuatu untuk mewujud nyatakan kemerdekaan yang Engkau berikan, untuk mampu menanggapi panggilan lewat
kerja keras kami lewat kegiatan kami dan semua yang kami lakukan, semua akan kami serahkan kepada kasih dan kehendak-Mu. Berkati untuk persekutuan doa karismatik Katolik Kristoforus ini, agar setiap orang yang bekerja untuk PDKK ini, Engkau berkati, Engkau berikan kekuatan, Engkau mampukan untuk selalu merdeka, bersemangat, dan bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudari kami yang saat ini belum dapat merasakan kemerdekaan karena sakit, karena terpenjara, karena beban dan tekanan hidup. Biarkan kiranya saat ini Engkau sendiri yang akan membebaskan mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk Romo, pimpinan pekerjaan kami, dan semua orang-orang yang menjadi atasan kami. Kiranya Engkau memberikan mereka tangan-tangan kasih dan kebijaksanaan untuk mampu menjalankan tugas dan panggilannya senantiasa di dalam nama-Mu dan hanya mengandalkan Engkau. Ini kami Tuhan, kami mau serahkan seluruh kehendak kami, seluruh kemerdekaan kami, biar Engkau sendiri yang atur, biar Engkau sendiri yang pakai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman yang boleh kami dengar. Bila firman itu mengubah setiap kami, menjadi penerang bagi kami dan penuntun jalan kami. Kami tahu Tuhan, saat kami menjadi anak-anak-Mu, Kau izinkan kami melalui masa-masa yang terindah, yang terbaik dalam hidup kami. Kau bawa kami naik. Tapi ada kalanya juga Tuhan, Kau mengizinkan untuk setiap kami melewati mudah-mudahan. Tapi satu hal yang kami percaya dan kami tahu, Kau Tuhan yang selalu ada bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan bahwa Kau selalu menolong kami dan tidak pernah meninggalkan setiap kami. Dan saat ini kami serahkan semua doa-doa kami, pergumulan kami dalam hati-Mu Tuhan. Dan kami mau satukan doa-doa kami dengan doa yang telah Engkau ajarkan sendiri. Bapa kami yang ada di surga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Biarlah kami rezeki pada hari ini, dan bukanlah kesalahan kami seperti aku mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami menjadikan kami di dalam jua, tetapi bebaskanlah kami dari jua. Terima kasih Tuhan, karena dari awal tadi kami boleh memuji Engkau, menyembah Engkau. Kami boleh mendengar kebenaran firman. Kalau sebentar lagi kami undur diri dari hadapan-Mu Tuhan, biarlah kasih-Mu, penyertaan-Mu boleh ada beserta dengan kami, ini dan selama. Biar sukacita-Mu itu Tuhan yang menjadi kekuatan setiap kami dan boleh kami bagikan kepada sesama. Ya Bunda Maria, Bunda kami, doakan kami anak-anak-Mu. Ajari kami rendah hati seperti Engkau Bunda, yang menyimpan dalam hati segala hal yang belum kami mengerti, dan percaya bahwa kehendak Tuhan adalah yang terbaik bagi kami. Dan saat ini terima pujian dan hormat kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta terpujilah Engkau di antara wanita, terpujilah buah hati Yesus. Salam Maria, Bunda Allah, doakan kami yang berdosa sekarang dan waktu. Kemuliaan pada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Ibu Maria dan Santo Yosef. Santo Kristus, Santo Kristus.
nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, teman-teman semua, kita mau memuji Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan setiap hari dalam suka dan duka bersama dengan Tuhan. Thank you.